Jadi sebelum itu saya ingin mengalung-alungkan kehadiran Cik Rakib Ahmad selaku Ketua Saluran Melayu Maestro. Tak lupa nak nampak Rakib di mana. Hai Kim. Encik Fuad Mat Ali selaku Pengurus Saluran Maestro Oasis. Smart casual kacak bergaya orangnya. Ini dia Encik Muhammad Faizul Rohman Ahmad, Pengarah Urusan Beauty Kasih. Turut bersama juga Puan Nur Baizura Ibrahim selaku Pegawai Pemasaran Beauty Kasih. Yang kami raih-raihkan teman-teman media cetak, media elektronik, para fotografer, blogger. Terima kasih banyak-banyak atas kehadiran di Majlis Sidang Media Gegar Vaganza untuk musim yang kedua ini juga. Dan tidak dilupakan tenaga produksi yang menjayakan program Gemar Gegar Vaganza sehingga masuk musim yang kedua ini. Tepukan untuk semua sekali, bapak-bapak. Terima kasih banyak-banyak penaja utama kami, iaitu Beauty Kasih. Baiklah, beradik sekalian, kita dah tahu tahun lalu UNIC menjadi juara untuk Gemar Gegar Vaganza musim yang pertama. Sekaligus berubahlah hidup diorang 360 darjah. Mana UNIC datang? Tak datang tak adalah job, Ustaz Fuad kata. Syukur alhamdulillah, Fakrul makin berseri-seri. Nazli, jangan keluar-keluar. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Betul tak? Itu kata gaduh-gaduh manja. Relax-relax sudah. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Kita jumpa lagi tahun ni. Baiklah, para listian. Tanpa saya melengahkan masa, dengan segala hormatnya, saya ingin mempersilakan Cik Rakib Ahmad selaku Ketua Saluran Melayu Maestro untuk menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih kepada para hadirin, terutamanya kepada rakan-rakan media atas kesudian kalian menyerikan Majlis Sidang Media Gemar Gegar Vaganza untuk musim yang kedua. Hadirin sekalian, satu tahun yang lalu pihak Astro Oasis telah menerbitkan sebuah program pertandingan nyanyi sambutan yang cukup hebat meskipun baru saja memulakan siarannya pada tahun lalu. Di kesempatan ini, saya ingin kongsikan antara kejayaan besar yang dilakar oleh Gemar Gegar Vaganza pada musim yang lalu. Dan untuk pengetahuan semua, Gemar Gegar Vaganza berada di kedudukan teratas dalam kalangan program-program berbentuk Islamik lain di Malaysia. Selain itu, program ini juga trending di laman sosial setiap kali berlangsungnya konsert mingguan dan turut mengungguli carian tertinggi di portal Gempak. Mengambil kira Gemar Gegar Vaganza yang masih baru, apa yang kita harapkan daripada penerbitan program ini melebihi jangkaan kami. Dan di Astro, kami melihat perkembangan positif ini secara menyeluruh di mana kita mendidik masyarakat secara halus dan santai menerusi dendangan lagu. Bersandarkan pada kejayaan dan impak positif tersebut, kami yakin penganjuran Gemar Gegar Vaganza musim kedua ini mampu melakar kejayaan yang lebih membanggakan. Untuk musim yang kedua ini, kami menampilkan 11 orang peserta dan setiap daripada mereka telah melalui sesi uji bakat tertutup untuk dinilai semula kemampuan nyanyian mereka. Dan dari 11 orang peserta Gemar Gegar Vaganza musim kedua ini merupakan antara yang terbaik di kalangan yang terhebat. Gemar Gegar Vaganza top 5. Tahniah untuk dengan produksi. Orang kata kalau tak famous tak ada orang vote kan. Tahniah, tahun ini lebih mencabar lagi. Baiklah, para sekalian. Kalau ikut senarai tuntutan saya, kita tahu kita ada juri tetap yang mengendalikan program ini tahun lalu. Rasanya ada juri baru atau kita nak kekalkan? Saya nak dengar daripada tuan-tuan sendiri. Nak juri yang baru atau kita nak kekalkan saja juri yang dahulu? Alamak, petang ni mengantuk sikit ni. Fakrul, kau jangan cakap apa, kau diam je. Okey, sebab dulu dia bagi markah. Tuan-tuan perempuan, kita tak nak buang masa atas credibility, integriti, bagus dua orang ni. Kita mempersilakan juri tetap kita, saudara Farihin Abdul Fattah. Nak ke tak nak juri kami? Nak ke tak nak, tuan-tuan perempuan? Tolong jawab, tuan-tuan perempuan. Nak ke tak nak? Ya. Nah, baru sedar dia. Okey. Terima kasih tuan-tuan. Yes. Selatan gemar. Orang Selatan gemar. Ucap tahniah sekali
lagi pada UNIC dan semua gerombolan 10 kumpulan tahun lepas. Pemenangnya 1 dan 2 dan 3, tapi semuanya telah berjaya mengangkat dan martabat lagu-lagu kerohanian itu kembali bergema semula. InsyaAllah tahun ini akan lebih bergema. Amin. Amin. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih untuk abang. Terima kasih abang. Thank you so much. Thank you. Sekali lagi temukan untuk Fahri Hitam Bulu Fatah. Pasti dan takkan Fahri Hitam keseorangan. Yang mana pihak tenaga produksi telah bersetuju untuk mengekalkan Oki Setiana Dewi untuk terus sama selaku juri tetap gema-gegar Vakansa. Dan malam ini tak dapat bersama dengan kita pada petang ini atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Jadi nanti saksikan untuk konsep minggu yang pertama gema-gegar Vakansa untuk musim yang kedua ni, penampilan juri tetap kita Saudara Farihin dan juga Oki Setiana Dewi. Boleh bang kan? Okey bang kan? Selaku kita dah buang bang, juri tetap gema-gegar Vakansa musim yang kedua. Peace bang. Baiklah, pada hari sekalian, kita dah kenal dengan juri tetap, kita dah reveal. Dan pastinya orang ini teraju utama untuk merencanakan program ni. Pergi macam mana, best tak best, flow best tak best, happening tak happening, pening ke macam mana. Tuan-tuan perempuannya, suka saya menjemput pengacara yang dikekalkan seperti yang telah diwawarkan oleh saudara Rakim tadi. Kita persilakan dia ni meletup-letup lepas keluar daripada lawak solo. Tepukan untuk Fikri Ibrahim dan juga Siti Noviana. Meletup. Tepukan untuk Fikri. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin sepak orang kata dari sendiri daripada penampilan sebagai pengacara untuk gema-gegar Vakansa. Ya, betul. Gema-gegar Vakansa banyak peluang pada Nana untuk mencuba menjadi pengacara. Macam mana? Nana rasa seronok tak? Sebab apa? Menyanyi sudah, lakon sudah. Tulis lagu, buat lagu, sudah. Kami ni dengar dia lagi single baru nak keluar. Rasa dia macam ni, bekerja dengan tenaga produksi, kita buat secara langsung, bukan rakaman. Ha, macam Nana? Cakap sikit. Nana rasa benda ni satu yang mencabar Nana. Mencabar Nana punya kemampuan lah. Sebelum ni kita tak tahu yang kita ni boleh jadi pengacara ke tak. Tapi bila ada gema gegar Vakansa, dia membuatkan Nana lebih yakin untuk berada di atas pentas. Okey, Nana mudah. Tengok kakak pun laju dulu. Kena eh, boleh keluar dulu. Aku kata gegar apa kata. Malu-malu tak payah. Ha, tak payah. Okey, kita nak ucapkan tahniah juga kepada Fikri Ibrahim untuk calon top 5 untuk artis lawak meletup. Nana Fikri. Apa aku ya kan? Progres dah berubah, pakai baju kotak-kotak. Kamu, ada yang kamu. Nah, nak kata buat apa tak tanya masa baru hamba. Ya, kamu jawab sekali lagi selaku pengacara. Kan, untuk gemuk-gemuk apa kan? Rasa dia. Tidak boleh diberikan peluang saya lagi, saya sangat bersyukur. Alhamdulillah. So, gemuk-gemuk Vakansa musim pertama pun banyak saya belajar. Ramai orang saya kenal, Abang Dola, Siti Nuriana, ramai lagi kita kenal rakan-rakan artis, kita pun kuliah naik si apa semua. Sorry macam tak terbagitahu sikit, maafkan saya. Apa kamu kita apa? Tak ada apa. Jadi kemarin juga Vakansa kali ini, saya mengharapkan apa yang tahun lepas dapat ditambah baik kepada tahun ni. Dan mudah-mudahan medium ni salah satu medium yang boleh sampaikan awak. Amin amin, kita harapkan benda tu jadi bagus kan. Kalau ikut tahun lepas, tiga orang, mana Acik Bocik? Nana boleh jawab, Acik Bocik tak ada? Tak ada? Okey, kita pun tadi rasa yang tadi speech daripada Rakim tadi pun ada bagi hidup kan? Kita tak usah buang masa lah, lepas semua aku rasa tahu. Eh? Mari kita tanya orang ni, tahun lepas jadi juara, tiba-tiba up jadi pengacara. Dan bukan untuk Patron, UNIC! Yang akan turut calon pergandingan dengan Siti Nordana dan juga Fikri. Oh, saya hilang kan? Tak ada. Acik dia busy. Jadi, Alhamdulillah rezeki dapat bersama-sama dan kita pun rasa macam ada keluarga juga. So, tahun lepas, sama-sama dengan peserta tahun ni dapat sebatas dengan host yang hebat ni, kita biasa biasa saja. Saya sebenarnya turun angkat beg dari Fikri. Turun angkat beg. Macam tak percaya tu. Ya, betul. Jadi, kalau baju dia kotak kali ni, oh, kita macam good mind tahun ni memang. Benar, awak tak okey daripada alas meja awak tengok. Ini lah kata fashion. Dia macam biasa. Itu nama chemistry ya kan? Itu nama chemistry ya kan? Patron, dah jumpa ke dengan Fikri dah? FM dah tu. Yang mana satu? FM dah tu. Ah, yang tu pusing. Tak ada, show ni bukan kan? Aku kontrol.
dia ada suara tukus tu. Dia tak tahu macam mana rasanya. Oh, dia dekat rumah, dia buat trigger lah. Siapakah yang akan tersikit untuk minggu ini? Dia tak tahu ketak macam mana lah. Tunggu orang, ah, tak tahu macam mana. Bagi dia rasa pula. So, tenaga operasi, relax. Duduk satu corner. Jadi, apa lagi kalau rasanya anak-anak nak kongsi? Tak tahu macam cara TV sikit ke atau patrol nak berkongsi? Atau nak simpan benda-benda tu nanti tengok masa konsert pertama? Dan ada tak nak share apa? Maksudnya mungkin pembaharuan sedikit ke kalau nak share lah. Atau ke BAC tengok ke konsert tu. Dia kan nak? Nana saya ni dah serang boleh patrol. Baik, aku cakap dengan anak sekarang. Oi, saya baru kan, dah kena beli. Okey, biasalah setiap musim dia ada surprise ya. Kalau kita beritahu tak surprise. Jadi tapi yang pastinya peserta-peserta yang akan merentak pada musim ini dia dah study dah yang lepas macam mana. Semua datang tanya. Datang tanya macam mana nak buat. So insyaAllah jangan lupa saksikan memang kongkong-kongkong meletup lah. Okay, nampak sikit. Ipin nampak sikit. Nampak senang saya buat dia. Saya memang susah kan dia main sikit macam tu je. Saya memang susah untuk duduk nama. Ya, aku ingin tuan patrol. Tengok patrol. Mereka dah sama-sama lah. Kena stay by lah. Kena minta payment sini. Tak apa. Nanti yang pandai-pandai lah. Sekali lagi temukan tu. Fikri Brian. Fakul WNC dan juga Siti. Terima kasih. Yang akan selalu pengacara Gomel Gagal Faganza untuk musim ini. Terima kasih. Silakan namanya, silakan. Saya Hazamin, boleh panggil Amin. Amin. Saya Syarif, panggil Syam. Okey, Syam. Saya Isyam, panggil Syam. Syam. Saya Rahim, panggil Rahim. Okey, untuk intim ni ketua kumpulan ni siapa kalau kita boleh tahu? Saya. Okey, bagaimana itu? Tapi kami anggap sebagai satu jalan untuk kami belajar banyak perkara yang baru untuk kami teruskan legacy perjuangan ni. InsyaAllah, insyaAllah. Kita ucapkan juga all the best juga untuk Intim. Sudah bersedia untuk penampilan pertama kali di depan teman-teman media. Are you ready? InsyaAllah. Ya, lagunya apa? Lagu daripada album pertama kami? Yes. 12 tahun yang lalu. Dari inilah cinta kita pun berseri. Yasin. Ini dia kumpulan brothers. Tuan-tuan perempuan, sikit kita recap. Sebelum ini Yasin Sulaiman pernah menyertai program Duo Star. Tolong share. Macam mana rasa pula nak masuk Gema Gegar Vaganza sekalilah dengan kumpulan brothers sekali. Silakan. Tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk
bersama-sama dengan juga Berganza musim kedua. Itu lah, tu pun ada kat dia biasalah orang kata kalau penyanyi, aku nyanyi je lah kan. Okey, Adil, lagu yang akan dipersembahkan alunan. Satu rezeki insyaAllah untuk tahun ini, insyaAllah. Dan juga rezeki untuk Awi juga menyerta program yang sangat hebat ini, GGB2. Tepuk tangan sikit tu. Okay. Gemar. Gemar gegar Berganza. Baiklah, Awi, lagu yang akan dipersembahkan hari ini. Terkejar-kejar kau daripada KNIA. Daripada mana sebenarnya tadi? Saya baru je selesai pengajian dalam kedoktoran di PhD lah di United Kingdom. Jadi semalam sampai, Alhamdulillah. Sampai lah. Saya lagi jalan. Cukup untuk menguruskan badan. Menguruskan badan juga untuk stamina sebenarnya untuk bagi persembahan itu membaik. Macam mana tercetus ni idea gandingan Haswani dan juga Heliza untuk bersaing dalam gemar-gegar Berganza musim yang kedua? Kita bagi kakak cakap dulu. Okay, Alhamdulillah, sebenarnya memang daripada dulu kita selalu ajak dia untuk program-program. Lepas tu dia pun Alhamdulillah boleh buat lagu juga. So boleh nyanyi sama-sama. Jadi kita rasa macam bagus juga kalau dapat sinergi. So kalau satu campur satu sama dengan aku. Tapi kalau sinergi mudah-mudahan kita sama-sama dapat lebih. InsyaAllah. Apa kelainan dia selain daripada beatbox kalau boleh kongsi ataupun nak tengok masa konsert pertama Eliza ataupun Hazwani yang teman-teman media nak tahu juga? Kalau konsert pertama? Abang boleh jawab kan? Sebab aku tengok kau macam Sekarang nak jujur tapi tidak, tak apalah. Okey, tak apalah. Lagu yang akan dipersembahkan buat pertama-tama kalinya untuk di sini Eliza dan juga dengan adiknya Hazwani. Kita nak ajak sama-sama kita sama-sama. Mudah-mudahan dengan kita buat kita dapat syafaat Nabi Muhammad kembali lagi di sini. Tepuk tangan. Seperti yang tanya dirimu.
Roro, satu yang tiga senyum. Sekejap. Dan tak cantik kalau kita tak pergi sebelah kanan. Islam sekarang ni terlalu berat untuk anak muda nak menerimanya kan, tentang azab kubur semua benda tu bagus, tapi first tu kita tarik bagi lembut dulu dengar bukan semua, at least benda tu ada satu komunikasi yang baiklah daripada Beauty Kasih juga Gemar ke Abang Ganza, yang mana kalau kita tengok ini sebenarnya ramai anak-anak muda yang nak berhijrah tetapi mereka tak ada satu platform. Kalau kita tengok banyak ada barisan artis hari ini dah mula berhijrah kan, tak semestinya syaitan, kita tak syaitankan, dia ada hidayah. Hidayah itu milik Allah kan, dia akan dapat menuju penayangan. Dan kebelakangan ini kita melihat banyak kumpulan-kumpulan nasib pun dah hilang kan. Daripada zaman dahulu, pada zaman saya tahun 90-an, banyak kumpulan-kumpulan nasib yang timbul macam Raihan semua kan. Bila kita dengar mak ayah dia, dari anak pun semua dengan Ashadu an la ilaha illallah kan. Sekarang dah tak ada.